Jalan punya jalan di Mutiara Damansara. Ini dia jalan PJU 7/16A. Terjumpa satu tempat. Banyak orang pula tu nampak tu. Penuh. Siap orang tunggu kat depan. Nak cari tempat nak makan. Hei, mana tempat dia ni? Ini dia. Salted Cafe. Makanan Sarawak autentik. Jadi memanggil mereka rakyat Sarawak yang rindu bumi kenyalang. Ini dia. Nikolo Laksa Sarawak. Mi belacan pun ada. Saya bawa belacan. Let's go. Inilah dia Puan Sofia yang mengendalikan Salted Cafe, makanan Sarawak authentic, yes? Yes, authentic. Jadi macam mana sambutan daripada orang-orang dari Mutiara Damansara? Not bad. Sambutan sangat menggalakkan. Jadi untuk sekolah awak macam mana? Apa komen mereka? Authentic, of course. Yang sebelah Semenanjung cakap sedap. Rasa dia, the rempah ni semua macam kalau you pernah pergi Kuching, you makan laksa ke Kuching, rasa dia memang the equest taste tu sama. Kalau dia jenis Chinese style, rasa dia memang cukup lah. Memang sedap. Memang you kena datang sini. Memang mesti makan. Mesti try dia punya mie kolok. Yeah, ini dia acara yang kita tunggu-tunggu. Orang Sarawak ni akan makan laksa Sarawak pagi, petang, siang, malam. Tengah bersantai, tengah bercuti, tengah bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa sup dia dululah. Yes. Rempah dia ni bila rasa memang tahu ini dia rasa laksa Sarawak. Sarawak laksa ni tak boleh tunggu lama-lama. Ini dia mesti kenyal, kuah dia panas-panas. Sebenarnya sup resepi Kak Sofia ni kita rasa macam tu je pun dah. Menyelerakan. Dengan udang yang besar macam ni, ternyata akan menambat hati anda. Hashtag bumi kenyalang, hashtag aku suka. Laksa dia dimasak dengan resepi tersendiri. Buat perut kita berbunyi-bunyi dah. Nice, nice. Oh, syoknya makan kat kafe yang ada suasana riuh rendah macam tu. Rasa friendly lah macam tu kan. Ini dia yang membuatkan anda lagi friendly. Ini dia. Mi hun belacan. Ini memang special dekat Sarawak. Dan memang saya nak cakap lah. Yang ini pun bergantung kepada suku kaum dia juga. Sebab ini pertama kali saya makan mi belacan dengan bihun. Selalunya saya makan dengan mi je. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya biasa makan dengan mi belacan? Selalunya rasa belacan dia lebih... begitu. Yang ini, dia lebih sempoi. Inilah dia cita rasa suku kaum Sido. Jadi kalau orang Semenanjung kan, datang sini nak makan bihun belacan. Dia makan bihun belacan dengan jeli. Ini bukan jeli, ini bukan cincau. Ini dia telur padi dia. Rasa masin-masin sikit, kenyal-kenyal. Lepas tu bila kita campurkan dalam mie sekali, rasa masin-masin tu dia semakin menyelah. Tapi kalau anak cuba sesuatu yang baru, lah. Ada berani, hashtag ada peran, hashtag datang, hashtag cuba, hashtag bihun belacan. Mak Saleh kata acquired taste kepada peminat belacan. Tak cuba baga tak cinta. Ini satu lagi acara yang boleh dinikmati bila-bila masa di mana-mana jua. Ini dia mi kolok. Dan sup dia ni tengah panas-panas. Satu lagi, gaya dia lain sikit. Sup dia lebih cerah. Jadi rasa dia lebih kepada segar. Lepas tu kat sini dihidangkan dengan ayam dan juga cendawan. Jadi ada rasa cendawan, mana cendawan tu. Mi kolok kegemaran orang Sarawak. Jangan cakap abang tak payung. Hashtag Daging dia segar. Ramuan resepi mengasyikkan. Dan bau dia pun dah terliur. Apatah lagi rasa dia. Cuba jangan tak cuba. Ini dia suasana dekat Gulai Kampung. Di mana? Di Seksyen 9 pada Baru Bangi. Tengah jalan-jalan, Laparudin melanda. Jadi kita singgah sebab tengok ramai orang. Apa yang istimewa kat sini, diorang kata, masak lomak cili api. Tengok ni. Dia ada siput, dia ada ikan jenaha, dia ada daging salai. Kepada anda, penggemar, pencinta masak lomak. Meh, kita singgah, meh. Gulai Kampung sebenarnya adalah makanan berkonsepkan masakan Negeri Sembilan. Hasil daripada turun-temurun keluarga. So makanan istimewa yang anda perlu datang ke sini adalah masakan masak lemak tentunya, jenaha, siput sedut dan makanan-makanan yang bersalai. Contohnya ayam kampung ada, daging salai ada. Menu-menu ni pada saya memang dan keluarga saya memang serasi sangat. Sebabnya kita katakan menu yang tradisional. Dia tak pedas sangat, dia tak manis sangat, dia sedap-sedap lah. Memang sesuai budak-budak yang makan pedas boleh makan. Anda jangan lupa datang ke sini untuk menanti juadah masakan kampung, Gulai Kampung di Bangi.
Dengar tak lagu tu? Dengar tak? Jatuh cinta lagi. Hari-hari pun jatuh cinta kepada anda, pencinta masak lomak. Kita mula dengan kegemaran orang Nogowi lah. Ini dia tiga jenis masak lemak yang paling popular kat sini. Yang ini masak lemak sibuk sedut. Yang ini masak lemak daging salai. Yang ini masak lemak ikan jenaha. Tak tahu mana nak cuba dulu ni. Ailu dah mengecik-ngecik tadi. Okey, kita cuba sibuk sedut dulu lah. Ini memang kegemaran saya ni. Yang ini, kalau duduk dengan member kat kedai, kita boleh duduk, kita boleh rata. Resepi ibu turun-temurunnya. Dah sebab sibuk sedut kan? Dia ada rasa ada masin-masin ekstra tu sikit. Makan siput sedut ni macam makan kuaci tau. Dia boleh sedut, makan sedut, makan sedut, 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 sedut. Mencari kebahagiaan. Saya memang suka kombinasi lemak dan masin. Mari-mari singgah. Sekarang kita cuba dengan daging salai pula. Masak lemak daging salai dia lain pula. Pedas-pedas dia ada, lemak-lemak dia ada. Tapi rasa daging tu, memang tepulah dalam masak lemak ni. Daging salai dia pula, tebal-tebal. Best. Daging salai dia sebati dengan kuah, menambahkan lagi selera kita. Rugi kalau nak cuba yang ini. Masak lemak, ikan jenaha lah. Dia dah up sikit dari ikan merah tau. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini pula. Dia ada masam-masam sikit. Diguna asam, diguna asam keping. Tapi dia ada rasa istimewa, rasa pahit-pahit tu sikit. Ni dia, peria. Best. Tapi saya syorkan, jangan main campur-campur tau. Kalau boleh, setengah pinggan nasi untuk ni, setengah pinggan nasi untuk ni, setengah pinggan nasi untuk ni. Kalau selera anda dahsyat lah. Kalau lidah anda cukup tajam, anda akan tahu perbezaan dia. Jenaha terbaik. Sekarang kita bersedia untuk acara patin tempoyak. Selalunya dia nampak macam pekat sikit. Jadi cair dan pekat tu bergantung kepada negeri mana dia datang. Tempoyak ni kalau sedap, makan dengan nasi putih pun cenggini tahu tidak. Jom kita rasa patin dia. Saya suka patin ni sebab lemak-lemak dia tu. Pada anda yang suka patin macam saya, sedap. Lumak-lumak tempoyak patin, sekali hirup rasa nak lagi sayang. Kepada anda yang ingin rasa masakan gulai kampung, boleh dapatkan di Seksyen 9 Bandar Baru Bangi. Macam-macam jenis gulai, enak dan menggiurkan, sebiji macam masakan mak kita. Selesai sudah jalan-jalan cari makan minggu ni.